Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat museum, perkenalkan nama saya Muhammad Jibran dari SMK Negeri 1 Maluku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sahabat museum untuk mengenal salah satu provinsi yang memiliki keberagaman flora dan fauna. Tentunya dengan hal ini, Nusa Tenggara Barat memiliki bermacam hasil hutan produksi, yaitu yang pertama ada kayu lingsar. Kayu lingsar merupakan kayu yang mudah retak akibat perubahan cuaca. Yang kedua ada kayu rajungmas. Kayu rajungmas adalah kayu yang biasanya digunakan untuk membuat berbagai produk kayu seperti mebel, bingkai, atau barang-barang kerajinan. Yang ketiga ada kayu jati. Kayu jati dikenal karena kekuatannya, daya tahan terhadap serangan serangga, dan kemampuannya untuk menghasilkan kayu yang indah. Empat, ada kayu sentul. Kayu sentul jenis kayu yang biasanya berasal dari pohon sentul. Kayu sentul memiliki serat yang kuat dan sering digunakan dalam pembuatan perabotan lantai, panel, dan berbagai produk lainnya. Kelima itu ada kayu cempaka. Kayu cempaka adalah jenis kayu yang berasal dari pohon cempaka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum menyenangkan. Yuk dong museum.